susah. Si Jeju'i dulu dong. Si Jeju'i. Iya. Kang Ju'i. Ya gimana? Dapat berapa nih? Dapat 11 angpau. Karena kan hari ini udah Ciu Cok In. Oh, Ciu Cok In. Jadi satu hari satu angpau. Oh, karena 11 hari sudah 11 angpau ya. Yeah. Kalau saya malah satu hari itu minimal 3 angpau. Karena anak saya 3 angpau terus kali 10 rumah lumayan. 30 angpau dong. Iya, lumayan. Wah, kejar target. Ya, begitulah. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, saat ini kami mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Wan Shi Ru Yi. Di momen dan kesempatan yang indah dan berbahagia ini, tentunya menjadi momen yang penuh sukacita bagi kita semuanya. Ya, tentunya sudah banyak cerita nih ya. Ada yang bagi angpau, ada yang dapat angpau, kemudian keliling-keliling ke rumah-rumah, ataupun yang merayakannya di luar. Iya, di luar kota ya, dan berkumpul bersama dengan keluarga juga. Dan di momen yang indah tentunya menjadi kesempatan bagi kita juga bertemu dengan rekan-rekan kita, keluarga kita, untuk saling berbagi kasih kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, dan saat ini bersama dengan saya Yulia Damayanti dan saya Yulia Susan, kami akan menyampaikan Psalm 21 News minggu ini. Tempat di mana kita boleh menemukan kebenaran satu-satunya hanya di dalam Yesus Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa betapa pentingnya kebenaran di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengalami kebenaran, ada banyak berkat yang akan kita alami. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kuasa, dan juga kelimpahan oleh Roh Kudus. Dan mari kita temukan rahasia ini melalui Kingdom Gathering. Ikuti Kingdom Gathering yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2015, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di Geraha Mazmur 21, Jalan Budi Karya, Pontianak. Sebelum ikut KG sih, memang sih masih kayak merasa gimana, maksudnya itu masih kayak biasa-biasa, enggak ada yang hal yang luar biasa. Terus gereja setiap minggu, setiap hari ke gereja setiap minggu, tapi biasa-biasa aja, enggak ada yang luar biasa gimana. Jadi saya putuskan untuk ikut KG lah kan, coba-coba untuk setelah ada perubahan dalam hidup kan. Sekali ikut KG saya merasa agak beda. Jadi beban pikiran pun udah agak ringan, udah gak ada banyak beban pikiran. Kok dulu kan masih khawatir tentang masa depan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lah. Tapi sekarang percaya saja sama Tuhan lah. Dan marilah melalui Kingdom Gathering ini kita boleh mengalami kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa, dan kelimpahan oleh Roh Kudus. Shalom saudaraku. Saat ini guru-guru Sekolah Mazmur 21, khususnya guru SD, sedang mengikuti pelatihan yang disampaikan oleh Bapak Pengawas dari Dinas Pendidikan. Yaitu pelatihan ini adalah pelatihan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Mari kita ikuti pertemuan pelatihan ini. Kebetulan hari ini SD Mazmur 21 mengadakan kegiatan pembinaan kepada guru-guru. Kami bersama dengan Dewan Guru mencoba untuk memahami beberapa materi yang berkaitan dengan pembinaan tersebut. Di antaranya pertama, masalah kurikulum. Yang kedua, masalah penyusunan program tahunan, program semester, kemudian silabus dan penyusunan RPP. Yang terakhir kemungkinan nanti akan mencoba untuk membuat soal yang terstandar. Ya, demikian tadi kita sudah mengikuti pertemuan pelatihan guru-guru SD Mazmur 21 dengan Bapak Pengawas kita. Dan saudaraku, itu membuktikan bahwa mutu pendidikan Sekolah Mazmur 21 berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan. Jadi jangan ragukan lagi mengenai mutu pendidikan Sekolah Mazmur 21. Bergabung bersama kami di Sekolah Mazmur 21. Thank you.
大家就对大人经常以为和我们说很多话就是沟通了其实他们都是自己讲自己爽而我们通常都是假装在听然后一边进啾啾啾啾啾另一边出我们到底有没有听进去他们不管只要他们有讲就算了 知道吗? 你看奶奶她讲了多爽啊我看我们被淹死了他们都不知道为什么唉大人说了那么多话为什么不明白多了就很难消化的道理呢有时候我们真想把话说清楚一点没有你看你还顶嘴你话很多哦妈妈教你是为了要你好你还没大没小 Dan demikianlah informasi di minggu pertama bulan Maret tanggal 1 Maret 2015. Dan kami percaya bahwa setiap kita akan mengalami berkat yang luar biasa melalui ibadah kita kepada Tuhan hari ini. Dan marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah.